Oke teman-teman, ketemu lagi di Luar Nusantara TV. Ini saya coba eksperimen bisa lapisan ketiga ya, langsung. Jadi kita tidak perlu menunggu waktu ya, sedikit dia kental ya. Jadi kita coba. Mengikat waktu dalam pengerjaannya. Itu lapis pertama, kedua. Ini saya coba ketiga. Kemarin saya sudah pernah mencoba, alhamdulillah hasilnya lumayan ya. Jadi waktu kita tidak sedikit membuang. Ini kita langsung aja. Kuncinya di adonan ternyata. Kali saya coba eksperimen, ya kita terus belajar sama-sama, ya. Alhamdulillah hasilnya memuaskan. Kita betul-betul sangat meningkat, tidak begitu menyita waktu. Tapi di sini kita harus jeli. Melihat medan-medan yang harus diisi segera. Kita harus periksa. Teman-teman terpulang mau pakai media apa ya? Kalau saya lebih senang pakai kuas. Nah, di sini saya langsung ambil isi resin. Nah, ini saya selalu memberi pewarna lapisan atas, lapisan 4. Proses lapisan akhir yang ini belum saya beri katalis pengeras karena saya akan berproses ya. Oke. Saya segera naromet ya. Jadi kita tidak perlu menunggu terlalu lama. Agar waktu kita sedikit juga menghemat waktu. Ini karena sudah berkali-kali ya saya melakukannya, saya eksperimen. Alhamdulillah.
alhamdulillah hasilnya bisa memuaskan. Ini kita harus ngejar waktu. Oke, ini tadi adonan ya, tidak menggunakan talak, hanya pigmen saja yang saya gunakan sama resin. Jadi kita tidak perlu nunggu teman-teman sampai kering. Tapi adonannya harus tepat ya, menurut versi kita masing-masing. Di sini terus kita belajar bersama. Setiap ada perkembangan yang saya dapat dapatkan dari otodidak saya, insya Allah saya akan bagikan agar teman-teman di luar sana bisa membuat cetakan sendiri. Kalau soal takaran itu tergantung kita bagaimana jelinya nanti. Kalau sudah terbiasa, tidak begitu banyak sisa yang dari mangkok ini ya. Memang sebaiknya kita, biasanya saya istirahatkan sampai kering. Di sini harus kita jeli. Ini langsung di lapisan keempat, yang ketiga tadi langsung saya empat. Saya enggak pakai jedah. Benar-benar harus diperiksa ya, harus jeli di sini agar tidak ada gelembung. Di sini juga boleh, ini lebih proses, sebentar lebih saya putar ya. Ada sana ada lagi ya. Ini bantai yang punya cerita jenis ponto, tinggal dibalik.
balik-baliknya. Bersihkan dulu. Oke, makasih teman-teman yang telah mengikuti tutorial ini. Nih, semoga hari ini bisa terselesaikan ya. Ini tinggal bungkus, nunggu kering, bungkus pinggirnya ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Bibernusantara TV.